akan melakukan kegiatan saya menyapu halaman saya yang ada banyak daun. Tujuan saya menyapu halaman saya yang ada banyak daun adalah supaya daun-daun tidak jatuh ke dalam selokan dan menyumbat selokan yang ketika hujan dapat menyebabkan banjir. Mari kita mulai. Dalam video ini, saya akan melakukan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar lingkungan terasa lebih bersih dan untuk membantu. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas PAK. Saya akan mencuci piring. Saya mencuci piring untuk meringankan tugas orang tua saya serta melatih kemandirian dan tanggung jawab saya. Tujuan agar rumah menjadi bersih, agar tidak ada debu dan kotoran. Pagi Pak Guru dan teman-teman. Tujuan saya membuat video ini menjaga kebersihan lingkungan di rumah saya. Terima kasih. Thank you.
mengerjakan tugas KD 3.1 yang telah diberikan oleh Pak Guru. Hari ini untuk tugas saya akan menyapu. Tujuan saya untuk menyapu adalah agar lantai bersih, terhindar dari kotoran, dan bebas debu. Meja.
Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Novin Ryan dari kelas 5A. Hari ini saya membeli mencuci piring. Tujuannya yaitu agar piring bersih dan bebas dari kuman. Selain itu, agar meringankan pekerjaan mama saya. Kita dekasi teman-teman.